Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mama bapak? Banyak. Aduh, Jongrang nih. Jongrang tuh tahu saya lagi gak enak badan, jadi dia tuh gila masuk mau menggantikan saya suruh istirahat. Mana lah bisa, namanya dia pakai badan saya, tetap aja saya yang capek. Saya yang lemas gitu, namanya dia pakai badan saya. Assalamualaikum semuanya netizen-netizen ku tercinta dimanapun kalian berada. Alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita ketemu kembali walaupun tidak secara langsung. Salat berakhir salam jangan lupa untuk selalu hadirkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir akhir kalau kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam sayang dan salam santunku untuk guru besar pada pawan sedang sejagat Om Skaryo. Salam hormatku untuk para master juga Mbak Ter dimanapun kalian berada dan salam persaudaraan sedunia dan seindah untuk kalian semua netizen-netizen ku tercinta dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ya, saya udah jemput Mbak Terdui. Kamu tahu kan Mbak Terdui? Saya jemput kamu tuh banyak banget insiden. Kenapa? Insiden ada perempuan badannya busuk sampean. Gara-gara dia luka dibiarin aja dan dia dipasung sama dukun. Itu makanya saya terlambat kan jemput kamu, udah malam banget kan. Ini udah menjelang gimana pagi. Gimana nih? Hah? Jadi gimana wanitanya? Ketika di padepokan itu yang lagi yang masih depresi, kita akan coba perlahan-lahan untuk nenangi dia dan sembuhkan dia dengan hipnoterapi. Dan semoga aja dia bisa cepat sadar ya. Dan kita bisa pulang ke orang tuanya. Jadi kita lanjutkan perjalanan kita ini karena saya udah jemput kamu. Ilham itu kabur dari Kang Mas. Dia tuh jadi masih goni. Semua udah seneng, udah merdeka, diseret pakai mobil, terus tiba-tiba karungnya berdarah, dia hilang, jadi dia debuk pisang. Ngajar kan. Makanya ini tugas kita mencari Ilham, dan saya ini kali ini mau mencari ke dekat tempat persembunyiannya yang biasa dia dan anak buahnya di sini. Jadi saya mau ke sini. Saya ngeliat tadi udah ada satu orang yang nunggu di sana. Saya harap kalian semua enggak bosan sama saya. Kita salawatan dulu sama-sama, oke? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu dina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa
sholawat dan terus bersholat. Insya Allah kita terhindar dari hal yang jahat. Dan untuk netizen semuanya, tetap bersyukur jika kalian masih diberikan kesehatan, nikmat iman, jasmani beserta rohani. Karena saya ini sering sakit-sakitan. Jadi kalian, saya harap kalian semua tetap sehat selalu ya. Ini antara saya itu sakit, ngantuk, lapar, semua jadi satu. Ayo kita datang. Aduh, panas banget ya. Itu apa biru-biru mata? Pohon Natal. Hah? Kok warna biru? Jadi kan tuh betul. Ada dia kan? Pasti lihat dari dalam sana. Jauh banget. Udah kelihatan kamu. Buram sampean. Saya enggak suka banget mereka pegang zikir, tapi zikirnya bukan yang baik. Mana Ilhamnya? Kok dia sendirian? Aja saja. Jangan pakai lama lah. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siap salam kamu. Mana Ilham? Saya tidak tahu. Ya bohong kau, kasih laba-laba kau. Kenapa kamu kalem hari ini? Enggak mau ajar saya? Saya ingin bertobat. Apa? Saya ingin bertobat. Enggak salah dengar aku. Kenapa mendadak kau saya minta tobat? Atau jangan-jangan kau habis mimpi? Mimpi dicabut nyawanya? Tidak. Karena saya sadar apa yang diajarkan oleh Ilham itu adalah salah. Kamu berbohong, aku pun tak percaya. Gak mungkin tiba-tiba kamu gak ada angin, gak ada hujan, kamu mau tobat. Itu bohong namanya. Benar. Apa yang benar? Saya ingin bertobat. Nah. Saya gak percaya sama kamu. Kalau kamu yang benar-benar mau tobat, kasih tahu saya Ilham di mana. Saya tidak tahu. Dia habis kabur dari genggaman guru kami. Pasti kamu tahu dia lari kemana. Karena waktu dia diseret dari mobil, dia lari. Sekarang kasih tahu saya, kalau memang kamu tobat, Ilham di mana? Saya tidak tahu di mana. Kalau kamu nggak mau ngasih tahu, berarti kamu nyajak saya gelut. Tidak. Oh! Kenapa saya kamu? Saya sudah bilang saya ingin bertobat. Kenapa nggak lawan? Tidak. Saya sudah bilang saya ingin bertobat. Ada belum nih pacar? Kamu memang mau bertobat? Tahu saya di mana Ilham? Saya tidak tahu. Bohong. Apa dia nggak ngelawan aku? Apa dia nggak ngelawan pacar? Tidak tahu. Aneh. Saya sudah bilang, saya ini kayaknya nih takut untuk nonton malam. Kamu kasih tahu saya, kamu bangun, kamu gak usah sok-sokan. Iya. Lemah kayak gitu. Payahlah Nyi memang. Gak usah pura-pura lemah kayak gitu. Muak saya gak mau. Saya sudah percaya. Apa? Saya percaya sama kamu dari mana? Saya gak pernah percaya sama orang lagi. Saya udah gak bisa percaya siapapun di dunia ini. Apalagi laki-laki ya kau. Aku gak percaya sama semua laki-laki yang ada di dunia ini. Berarti kamu gak percaya sama serangga? Enggak. Kamu yakin kamu tahu? Kalau kamu yakin, kasih tau aku dimana Ilham. Saya ingin bertobat.
lembek kali pun ngomongnya. Kasih tau saya di mana Ilham. Atau tandanya kamu ngajak gelut sama saya. Kalau namanya orang tobat, dia akan jujur. Kalau kamu yang mau tobat, kamu gak akan melindungi Ilham lagi. Udah, hajar aja nih. Allahu Akbar. Muntaber. Gimana Ilham? Saya sudah bilang, saya tidak tahu. Gimana Ilham? Kalau kamu gak aku, berarti kamu ninggoy. Saya ingin bertobat. Saya tidak tahu di mana Ilham. Kacar lagi biar muntahnya. Gak ada yang namanya orang tobat itu bohong. Kasih tahu saya di mana Ilham. Saya tidak tahu. Banyak sekali darahnya. Apa dia tertipu ya? Di mana Ilham? Kok tetap gak mau kasih tahu aku di mana Ilham? Saya benar-benar tidak tahu di mana Ilham berada. Saya sudah tidak ingin mengikuti ajaran Ilham. Kenapa kamu gak ngelawan aku? Sudah saya bilang, saya ingin bertobat. Kalau kamu memang mau bertobat, kamu harus bantu aku cari Ilham. Iya. Kamu mesti tahu, kamu kan anak buahnya. Gak mungkin kamu tuh gak tahu tempat persembunyian dia. Mustahil. Saya berjanji, saya akan. Lama kali ngomongnya, gak sabar saya. Saya kenapa? Memberikan informasi tentang Ilham. Kalau kau sampai bohong, kuserik muka-muka aspal. Mak marinya. Dengar. Iya. Saya nggak yakin sama antek Ilham ini. Karena ada banyak antek Ilham yang menipu saya. Iya. Mereka pandai manipulasi. Kamu yakin kamu ingin bertobat? Apa alasan mau bertobat tiba-tiba? Karena saya sadar. Siapa yang nyadari kamu? Siapa nyadari kamu? Mas Pras. Saya bisa yakin sih, karena dia juga mantan dari orang-orang sesat. Tapi saya belum yakin sama kamu. Saya ini lagi emosi aja bukan ini. Jadi saya pengen ngajar kamu lagi. Jangan emosi-emosi. Kok gitu? Kasih tau saya. Dia mencoba merayu kayaknya nih. Saya tuh gak terpengaruh. Orang laki ganteng kaya aja sama saya mau kok. Pagi kamu yang gantengnya sikit. Mas Rangga, Mas Rangga. Mas Rangga, kamu kok maunya? Mas Rangga itu kena ini, saya. Kasih tau aku dimana biasa Ilham bersembunyi. Aku tuh gak percaya sama kamu. Jalannya kayak abis disunat, Kang, Kang. Karena kamu juga bagian dari dia, jadi saya gak percaya sama kamu. Pasti kamu pernah ditunggu. Aku sangat tengkir kamu. Saya masuk ke sini, kamu. Jangan. Kenapa kamu ketawa? Saya tidak ketawa. Jawab di mana, Ilham? Saya tidak tahu. Kang! Masuk ke dalam sumber nih. Coba. Di mana, Ilham? Tidak tahu. Oh, dia ngajak gelut kali, Mbak Ted. Gulungkannya. Saya masuk kamu sumber, ya. Jangan. Gendek kali anteknya ini pun. Kamu tetap gak mau ngaku di mana Ilham? Udah mau mampus, tapi kamu gak mau jujur di mana Ilham? Siapa nyuci di sini? Saya tidak tahu di mana Ilham berada. Kalau kamu bohong, kamu akan merasakan kesakitan luar biasa dalam dadamu. Iya. Iya apa iya? Dia gak bohong, Mbak. Jadi gimana? Saya memang benar. Dia mau bertobat. Kalau gitu kau punya tugas, teman. Syarat orang bertobat adalah karena lillahi ta'ala dan ingin kembali ke Allah. Aku kasih kau kesempatan untuk menetralisir dirimu dan beritahu aku di mana informasi Ilham dan kelemahannya Ilham. Oh ya, jawab pelaku. Kelemahan Ilham selain Cindy apa?
setahu saya cuma wanita itu kelemahan. Yang lain kamu nggak tahu? Tidak. Kalau kamu ingin berguna, hari. Baik. Hari ini kamu saya lepaskan, tapi ingat, kamu akan terus ada di genggaman saya. Kalau kamu menipu saya, kamu akan merasakan sakit yang luar biasa di dalam dadamu. Kamu ngerti itu? Ngerti. Hah, nggak ngerti. Maksudnya gimana? Gak ngerti deh. Apapun yang saya katakan, kamu akan terus merasakan sakit jika kamu berbohong. Berarti kamu mau bantu saya cari Ham? Siap, saya akan bantu. Kalau enggak, sakit yang kamu rasakan ini akan 3 kali lipat lebih sakit. Cari Ham. Saya tunggu kamu. Jam. Kenapa dia? Gak tahu. Sawan. Mungkin. Saya tunggu kamu di sini besok. Saya sebenarnya nggak percaya sama dia, karena saya kehilangan kepercayaan kepada siapapun. Masanya? Ya. Kamu tahu gelas? Iya. Kok udah pecah nggak bisa lagi bukan dibentuk? Kalau kena, dia habis ngisi air dingin. Ya. Terus dia kena air panas. Ya pecah. Retak. Jadi retakan itu nggak akan bisa sempurna balik ke awal. Jadi apa yang saya rasakan tentang kepercayaan, saya tidak percaya dengan siapapun. Tidak ada orang yang benar-benar menghormati ataupun membuat orang selalu percaya. Intinya jangan pernah percaya kepada siapapun, walaupun itu orang-orang terdekatmu. Waspadai dan jaga dirimu. Ya, minum dulunya. Minum? Enggak, saya trauma. Saya minum air padepokan. Oh, iya. Aja. Nah. Ini dari padepokan nih. Enggak, itu ada mereknya, mesti segel. Buang aja tuh, buang. Jangan-jangan. Buang. Nanti kamu beli kan? Jangan-jangan. Saya takut soalnya dan Ilham. Saya udah hampir habis kok ini. Kamu enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Kamu keracunan? Enggak. Bisa aja. Bisa aja saya, enggak apa-apa. Kalau gitu kita lanjutin perjalanan kita, tetap cari Ilham dan kita awasin antek Ilham yang itu. Saya Nina, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kamu jangan pergi tapi. Kamu mau masuk sumur? Enggak. Jadi? Yaudahlah netizen. Ada-ada saja nyindas. Karena memang agak angel dia nih. Jadi saya mau mantau antek Ilham itu bener apa enggak mencari Ilham. Oke? Okay? Kalau begitu, bila tak udah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkan indah bahasa nasarang di sana.